Program OKOC menjadi andalan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Ya, namun kini program tersebut tampak seperti tak bertaring. Swalayan OKOC Mart yang pernah digembor-gemborkan kini kondisinya tidak sesuai harapan. Berikut kita simak liputan dari Preman Atenaya serta juru kamera Awaludin. OKOC atau singkatan dari One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship. Ini adalah sebuah program yang waktu itu menjadi andalan dari mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Salah satu bentuk dari OKOC adalah OKOC Mart. Nah, seperti apa kira-kira nasib dari OKOC Mart ini setelah sebelumnya pertama kali diresmikan pada April 2017? Ini dia gerai OKOC Mart yang selama ini sedang banyak dibicarakan, yaitu yang ada di depan Jalan Warung Jati Barat, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Jadi kalau kita lihat.